Jadi gini, Sel. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, dan apa yang kamu rasakan, semua itu adalah pendidikan. Apanya yang pendidikan? Kalau keadaan dibuat tertekan seperti ini, tugas menumpuk, piket sana-sini, telat dikit aja dihukum. Aku capek, Rin. Ya, itu tergantung dari kita. Bagaimana cara kita mengatur waktu? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan siapa? Saya, Mak. Sela. Oh, Sel. Mak, 2 hari Miss sakit di sini. Kayak tidak ada yang ngurus. Gimana kayak tidak diurus sama pengasuhan itu? Makanya, nyebut saja. Supaya saya berobat di rumah. Tunggu-tunggu, nanti ayahmu. Kamu tunggu aja di situ. Iya, Mak. Gimana kayak itu pengasuhan itu? Tidak diurus anak-anak sakit lagi. Makanan di Kifla ini enak juga ya? Iyalah, makanya aku ajak kamu ke sini. Tapi kamu yang traktir ya. Oke. Aku ambil minuman dulu. Ini buat kamu, ini buat aku. Bukti Riana. Ih,
minuman dari mana? Ini minuman dari Kifla, asli Al-Amanah. Oh, pantasan enak. Emang ini namanya apa sih? Ini namanya Mojito. Oh iya, kalian lihat Sela tidak? Sela, tidak lihat. Ukti Rahel, kamu lihat Sela tidak? Sela, kayaknya terakhir aku lihat dia di ruang tamu, seperti sedang menelpon gitu. Riana kenapa? Gak tahu. Tahu ah. Ukti, kamu tahu tidak dengan pelajaran yang ini? Yang mana? Riana. Tidak tahu. Apa itu? Kamu yang tahu itu? Tidak dengan pelajaran yang ini? Bentar. Sela sini. Apaan sih, Rin? Yes. Kemarin nelpon siapa? Pakai HP siapa? Kamu tahu nggak, Sel? Apa yang kamu lakukan itu salah. Apaan yang salah? Saya hanya mengeluhkan keadaan saya di sini. Sel, orang tua aku, orang tua Ukti, dan orang tua teman-teman kita yang ada di sini telah mengamanakan pengasuhan sebagai pengganti orang tua kita di sini. Jadi, apapun yang menjadi keluhan kita di sini, harusnya kita mengeluh kepada mereka agar kita lebih mendapatkan lagi bimbingannya dan kita tetap di sini, Sel. Sudahlah.